Assalamualaikum pemirsa Bandung TV. Saat ini saya Tobias Ginanjar, anggota DPRD Komisi 2 Provinsi Jawa Barat, sudah berada di Desa Pataruman di Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini saya sedang mengunjungi salah satu distro yang ada di Bandung Barat, namanya Distro Monipolos. Nah, distro ini atau fashion itu merupakan bagian subsektor dari industri kreatif. Jadi kita lihat seperti apa ceritanya. Yuk, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Waalaikumsalam. Kang siapa namanya, Kang? Namanya Indra Ahmad, Pak. Nih, Kang Indra ini Indra, owner dari Monipolos. Yeah. Nah, yuk kita lihat ke dalam seperti apa. Kang, udah berapa lama ini teh? Udah 3 tahun alhamdulillah, Pak. 2018 berarti ya. Jalan 4 tahun. Gimana awal mula ceritanya nih? Awal mula cerita dulu saya jualan ini karena nganggur juga sih, Pak. Jadi berpikir harus ya berpikir gimana sih caranya untuk mendapatkan uang gitu. Oh. Ya. Ini salah satu orang yang apa ya? Berpikir kreatif. Jadi di saat dia kesulitan, menganggur, dia berusaha berpikir untuk menjadi wira swasta dan akhirnya alhamdulillah sekarang udah berjalan 3 tahun. Ya. Alhamdulillah ya. Kemarin gimana lebaran? Alhamdulillah lebaran kemarin semua sold, barang-barang hampir semua habis. Jadi ini teh sisa-sisa. Sisa ya, alhamdulillah. Jadi sekarang lagi produksi, Pak. Jadi karena ini kita datangnya habis lebaran, jadi ini barangnya tinggal segini, biasanya mah lebih banyak ya, biasanya banyak artikelnya, lebih banyak, baru ya. Mau produksi lagi ya, kapan? Hari Senin mulai hari Senin lagi. Oh ya. Jadi harusnya datangnya setelah Senin nih, jadi lebih banyak lihatnya ya. Kang, izin minta waktunya sebentar, boleh, kita ngobrol-ngobrol ya. Ya boleh, sambil Pak duduk boleh? Boleh, okay. Siapa? Siap. Ah, nah ini kan namanya unik ya, Monipolos. Nah, bahasa Sunda pisannya. Ini teh terinspirasi dari apa ini namanya nih? Nggak ada terinspirasi, Pak. Soalnya pengen beda aja dari yang lain sih. Cuman pengennya tuh si Monipolos tuh gampang diingat sama orang-orang itu. Oh, Monipolos. Gitu. Oh, apakah ada apa filosofinya? Oh, nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya. Tapi kalau dilihat desain-desainnya memang banyaknya warna-warna polos ya, ya warna basic ya. Ya, basic. Jadi cocok sama nama Monipolos nih ya. Ini kan distro ya, atau maksudnya di bidang fashion ya. Ya. Maksudnya kan ini masuk di subsektor industri kreatif. Nah, ini kan di Jawa Barat ini industri kreatif itu sepertiga ekspor nasional itu ke luar negeri. Sepertiganya disumbang oleh Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat itu yang paling besar itu selain kriya dan kuliner, salah satunya fashion nih. Nah, seperti apa nih apa perjalanannya atau suka dukanya, hambatan-hambatannya seperti apa, mungkin boleh diceritakan ke pemirsa Bandung TV. Untuk perjalanannya, Monipolos tuh berdiri dulu tahun 2018. Waktu itu saya nganggur karena pengen apa namanya, pengen punya uang, caranya gimana gitu, Pak ya. Jadi saya bikin salah satu produk fashion yaitu Monipolos. Dulu kita jual sama polosan dulu. Nah, udah lama-lama alhamdulillah seiringnya berjalan waktu kita coba bikin kayak jaket, terus sweater, celana kayak gitu sih, Pak. Ya. Jadi dipertambah ya, font-fontnya juga ya. Mix gitu, Pak. Jadi supaya lebih Monipolos tuh nggak cuma polosan aja, jadi ada jaketnya, celana, kayak gitu. Jadi kisah perjalanan Kang Indra ini bisa menginspirasi juga buat para pengangguran di luar sana. Jadi Kang Indra ini 2018 sempat tidak kerja ya, nganggur tadi sebelumnya kerja, lalu diberhentikan karena habis kontrak ya, waktu itu habis kontrak, tapi tidak putus asa. Gimana caranya mencari penghasilan, akhirnya berpikir membuat usaha ini dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Justru mungkin ini penghasilannya bisa lebih dari besar dari waktu kerja sebelumnya. Ya, ya. Jadi, alhamdulillah. Buat para pengangguran di luar sana, jangan putus asa, teruslah apa berikhtiar, mudah-mudahan Allah bukakan jalan. Nah, ini gimana perjalanannya, kan pasti membutuhkan modal yang
lumayan ya, yeah, pada saat yeah. itu kan lagi pengangguran ya. Yeah. Gimana tuh modalnya tuh? Untuk modal dulu, saya sempat pinjam dulu ke kakak, modalnya tuh 300 ribu dulu. Oh, ya, dari, jadi dari kecil dulu ya? Ya, dari kecil dulu, step by step. Ya, alhamdulillah, saya keterima kerja pas 2018, bulan April. Ya, coba untuk ditabung lah buat nanti gitu. Oh. Jadi step by step, salingnya berjalan gitu. Kalau boleh tahu sekarang omsetnya udah berapa nih? Alhamdulillah sih, Pak. Naik turun sih kalau untuk sekarang. Kalau omset rata-rata per bulan 4 juta sih, Pak. 4 jutaan. 4 juta, ya. Jadi juta, alhamdulillah. Jadi dari modal yang 300 ribu sekarang udah omsetnya 45 juta ya. Rata-rata. Mungkin bisa lebih, kadang-kadang amin, mungkin amin. Bisa ya. Turun ya. Nah, jadi luar biasa. Lalu kan ini kita kan udah 2 tahun ya, hampir 2. Enggak, dari 2020 kan ada pandemi ya. Oh iya, pandemi. Ini berdampak nggak nih ke sektor fashion ini? Dampak sih ada, Pak. Cuman si Manipolos lebih ke gimana sih caranya buat daya tariknya lebih kuat lagi. Oh. Gitu. Jadi main di marketingnya lebih enak gitu. Gimana gitu ya. Jadi di tengah keterbatasan yang ada di kala pandemi ini, mereka tidak putus asa, yeah. tapi berpikir bagaimana berinovasi supaya penjualan tetap aku ya, mungkin ya. Digenjot di online. Ya, ya. Di online gitu. Online ada apa aja? Instagram? Instagram, terus Facebook, Twitter, sama yang sekarang lagi viral-viral tuh TikTok, Pak. Oh, bikin, ya. Jadi TikTok tuh jangan dipakai joget-joget ya. Aja, tapi harus buat yang apa bermanfaat juga. Bermanfaat, ya betul lah. Promosi dan lain sebagainya. Ini Kang, yang kerjanya ada berapa nih? 4 orang sih, Pak, kalau yang jahit tuh. Produksi 4 orang, packing-packing? Ya, 3 orang juga. Ini 7 totalnya? Ya, 7. Oh, alhamdulillah. Kadang sama teman lah, bantu kadang 10 gitu. Ini umur berapa sekarang? 23, Pak. Di usia 23 tahun sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan 10 orang, lumayan. Membantu orang-orang yang tidak punya kerja, sekarang 10 orang lumayan lah. Ya, ada penghasilan dengan adanya Manipolos ini ya. Biasa produksi? Berapa ini? Berapa ada ketentuannya harus berapa bulan? Wah, sekali sih, atau Pak. Sehabisnya aja gitu. Sehabisnya aja, paling kita kalau misalkan stok yang warna putih habis, nah kita bikin lagi review, terus kalau yang kayak artikel-artikel kayak jaket itu kita bikin misalkan habis bikin produk baru, jadi supaya konsumen tuh lebih menarik lagi, Pak. Total biasanya ada berapa artikel? Kalau lagi full nih, kalo ini kan beres full, lebaran karena jadi kosong nih. Kalau polos hampir 35 artikel, kalau yang perjaketan paling 5 artikel, kalau kaos hampir 10 artikel, Pak. Oh, jadi lumayan lah ya, ya banyak ya. Yang ngedesain siapa ini? Saya, Pak. Kadang sendiri? Kadang dibantu sama teman, kasih saran sama masukan. Ini bagus nggak? Bagus nggak? Oh, oke. Okay. Jadi nggak ambil sendiri gitu, jadi cari masukan dulu. Mantap, mantap. Jadi ini, tapi semua asli KBB ya? Asli KBB, produksian alhamdulillah, Pak. KBB. Yang jahit orang KBB. Yang jahit orang KBB, yang packing orang KBB. Iya, alhamdulillah, lokal. Yang desain orang KBB, jadi ini lokal pride KBB ya. Ini penjualannya udah kemana aja nih? Apakah hanya di lingkup Bandung Barat atau udah sampai kemana-mana? Alhamdulillah, Pak, untuk Manipolos itu udah semua Nusantara, udah hampir paling semua, jauh ya. Kemana? Papua sama Bali, Pak. Alhamdulillah Aceh juga pernah. Kalau nyampe Aceh, Papua, banyak itu banyak. Mereka untuk pemakaian pribadi atau buka lagi di sana? Kebanyakan pakai pribadi sih, Pak, yang beli retail, kayak beli buat keluarga, gitu. Tapi kalau orang beli untuk dijual lagi juga ada? Ada, alhamdulillah. Di mana aja? Dekat-dekat, paling Cirebon sih, Pak. Oh, Cirebon. Dia ngambil ke saya tuh, polosnya aja, nah dia bikin usaha sablon. Dia jual di sana, itu di luar biasa nih, dari KBB udah sampai Aceh, Papua, tapi luar negeri mah belum ada? Belum, Pak, belum ada channel. Mudah-mudahan nih. Amin ya Allah. Yang nonton mudah-mudahan kalau tertarik ada jejaringnya, dan mungkin pemerintah juga bisa diupayakan juga kalau ada pameran-pameran di luar negeri, mungkin bisa diajak amin, nih. Amin, amin, amin. Amin. Ini selain sweater katanya buat celana juga ya? Ya, buat celana, Pak. Kebetulan ada sampelnya itu di rumah. Cuma udah habis itu, baru sampel aja sih, Pak, kemarin. Ya. Apa aja celana jeans? Atau? Celana jeans, terus short pant yang pendek dari bahan sweater. Terus
kayak dompet sih pak sama sweater apa namanya waist bag kita bikin sama tote bag juga ya. Banyak juga ya. Ini juga komunitas-komunitas gitu banyak ininya. Alhamdulillah paling kita lebih ke musik sama bola sih pak, olahraga ya. Jadi banyak komunitas olahraga yang disponsorin juga. Alhamdulillah gitu. Iya pak. Wih mantap. Ini Kang, saya mau tanya nih, tujuan ke depan nih kan udah 3 tahun ya, dari 2018. Rencana ke depan mau ngapain nih si Menipolos ini, atau ada target yang ingin dicapai atau apa, seperti apa? Paling untuk target saya ke depannya tuh pengen lebih dikenal lagi sih, soalnya kalau udah kenal kan enak. Misalkan ada teman tuh, oh, udah buka aja di sini, yaudah enak gitu. Kalau yang penting kan kita dikenal aja dulu coba. Jadi ingin Menipolos ini lebih bisa dikenal lagi, mungkin sampai mancanegara ya. Amin ya Allah. Ini kan Kang, saya kan juga sedang bertugas di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya kan di Komisi 2. Nah, Komisi 2 itu kan membidangi perekonomian, di mana di dalamnya ada sektor ekonomi kreatif juga. Ini kan bagian dari ekonomi kreatif nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan, kira-kira ada nggak sih aspirasi yang mungkin bisa saya bawa atau saya perjuangkan untuk nanti disampaikan ke Pemprov Jawa Barat, mungkin untuk para pelaku industri kreatif khususnya di fashion dan distro-distro ini seperti apa gitu? Gimana Pak? Jadi apa, ada harapan atau aspirasi yang ingin disampaikan supaya nanti saya bisa sampaikan ke pemerintah provinsi Jawa Barat? Harapannya tuh kita pengen di apa namanya disupport lebih jauh lagi sih Pak, soalnya biar lokalnya si Bandung Barat atau Jawa Barat tuh lebih maju gitu. Mungkin supportnya lebih bentuk promosi mungkin ya. Promosi kayak gitu. Karena kan kalau dari segi produksi sudah berjalan tidak butuh lagi apa permodalan alat-alat dan lainnya sudah bisa berjalan sendiri, tapi mungkin dari promosi masih promosi kurang sih, Pak. Jadi memang mudah-mudahan nih ya, Pemprov Jawa Barat memang harus bisa lebih mempromosikan industri-industri kreatif yang ada di Jawa Barat, karena sangat luar biasa industri kreatif di Jawa Barat itu banyak sekali. Nah, mudah-mudahan mereka nih suatu saat bisa dipasarkan bukan hanya di Jawa Barat saja, bisa diikutkan pameran di luar negeri misalnya, atau di provinsi-provinsi yang lainnya, supaya mungkin produk-produk dari Jawa Barat ini bisa lebih masif lagi pemasarannya begitu. Ya Pak, hatur nuhun Pak. Oke, mungkin itu ya Kang ya. Hatur nuhun pisan obrolana. Terima kasih banyak, maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Menipolos semakin sukses lagi. Amin ya Allah. Semakin berjaya. Amin. Dan bisa menambah lagi pekerjanya, jadi membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Amin. 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 Kita lihat-lihat atau ya? Boleh, boleh siapa? Mangga siap. Boleh siapa? Artikel-artikelnya nih. Ini sweater. Sweater. Jadi karena namanya Menipolos, jadi fontnya tuh ciri khasnya MNPLS, jadi singkatan dari Menipolos. Nah, ini yang terbaru Pak, yang baru rilis kemarin. Ini yang baru rilis kemarin. Ini harganya kisaran berapa nih Kang? Menipolos ngejual harganya tuh di bawah 200.000, kalau sweater 150, kalau polos satuan 40.000, kalau beli 3 100.000. Jadi harganya juga terjangkau ya. Ini 40.000 tuh. Ini 150 ya? Ya, 150 semua, Pak. Nah, jadi buat para pemirsa Bandung TV yang masih suka fashion, yang masih butuh baju-baju, sweater-sweater, bisa datang main ke sini. Pataruman di Kecamatan Ciamplas, Bandung Barat, Pak. Bandung Barat. Ya. Nah, bisa juga kalau online di Instagram-nya ada, Facebook-nya ada, Twitter, TikTok-nya ada. TikTok-nya juga ada. Twitter-nya ada. Yang belum apa? YouTube belum ada ya? Wah, belum sih Pak. Jarang ini ya. Kuotanya gede. Lumayan. Nah, ini contoh produksi celananya nih. Celana jeans ya. Iya Pak, jeans. Lebih casual-casual basic-basic ya. Iya Pak. Ini buat anak-anak muda cocok nih. Mantap nih. Ini celana-celana pendek. Mungkin bisa buat olahraga, buat jogging dan lain-lain juga bisa nih. Nah, brandnya Menipolos.
Iya, oke pemirsa, barusan adalah obrolan-obrolan saya bersama Kang Indra, ownernya dari Menipolos. Terus Menipolos ini salah satu distro di KBB yang cukup berhasil ya. Jadi memang di Jawa Barat ini ada berbagai macam program-program, salah satunya UMKM juara. Jadi mudah-mudahan banyak UMKM yang tumbuh ini bisa naik kelas. Jadi bukan hanya dia bisa menjadi UMKM, tapi bisa naik kelas, omsetnya bertambah. Nah, tadi cerita dari Kang Indra ini, dari yang tadinya 300 ribu modalnya, sekarang omsetnya bisa sampai 4-5 juta dan membuka 10 lapangan pekerjaan. Nah, mudah-mudahan di Jawa Barat ini industri kreatif, khususnya di bidang fashion ini semakin tumbuh lagi. Di tengah pandemi ini tentunya memang banyak keterbatasan, tapi mudah-mudahan jangan jadi penghambat, jangan jadi putus harapan, putus semangat, tapi mudah-mudahan bagaimana caranya kita berinovasi agar industri kreatif ini bisa semakin bertahan dan semakin baik ke depannya. Ini itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.